ketahuan oleh Amangkurat I. Pangeran Peke dimarahi. Pada waktu itu Roro Hoyi tahu bahwa Amangkurat I tidak senang dengan perbuatan Roro Hoyi. Kebetulan Roro Hoyi lalu mendekap kepada keris itu dan bunuh diri dengan keris yang dibawa Raden Marama. Halo Tribuners, jumpa lagi di Tribun Jogja Urban Legend. Ini adalah perjalanan menyusuri jejak sejarah, kisah rakyat, cerita, tutur tinular tentang mitos legenda masyarakat di Jawa. Saya saat ini berada di depan Pasarean Banyu Sumurup di Dusun Banyu Sumurup, Desa Girirejo Kapenewon atau Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini adalah makam spesial yang memiliki riwayat panjang hampir 400 tahun yang lalu. Disinilah ditempatkan atau dimakamkan tokoh-tokoh yang cukup dikenal di dalam sejarah Kerajaan Mataram. Ada Pangeran Peke, ada Pangeran Lamongan, dan tentu saja ada Roro Hoyi, figur gadis yang meninggal di masa susuhunan Amangkurat I. Ceritanya seperti apa? Ikuti video berikut. Makam Banyu Sumurup adalah makam yang dikhususkan konon untuk para penentang atau yang orang-orang yang dianggap membangkang terhadap kekuasaan di Mataram masa susunan Amangkurat I. Tetapi versi cerita tentang siapa yang dimakamkan di Banyu Sumurup ini ada bermacam-macam. Ya, yang pertama ada yang menyebutkan Pangeran Peke dan keluarganya serta para pendereknya atau pengikutnya itu dimakamkan bersamaan dengan meninggalnya Roro Hoyi. Tetapi versi sejarah yang disusun oleh Haji Degrab menyebutkan bahwa Pangeran Peke ini sudah lebih dulu meninggal dunia ketimbang Roro Hoyi. Jadi ini ada dua versi yang menyebutkan bahwa Pangeran Peke dimakamkan bersamaan dengan kematian Roro Hoyi. Tetapi versi lain sejarah mengatakan bahwa Pangeran Peke dihukum mati oleh susunan Amangkurat I jauh sebelum Roro Hoyi dieksekusi mati di keraton. Nah, cerita sejarah tentang Pangeran Peke ini erat kaitannya dengan konflik yang terjadi di Kerajaan Mataram, terutama terkait dengan konflik antara Giri dan Surabaya atau Kadipaten Surabaya. Pangeran Peke memberi kekuasaan di Surabaya dan Giri adalah Pangeran Giri ada di Giri atau sekarang disebut sebagai Gresik. Duanya bersaing. Kemudian susunan Amangkurat I menerima informasi bahwa Pangeran Peke berusaha membunuh susunan Amangkurat I menggunakan orang lain dan akhirnya susunan Amangkurat I memanggil Pangeran Peke dan kemudian dihukum mati dengan cara dijerat. Berikut semua keluarga dan para pe. Itu terjadi pada 1659 Masehi. Kisah tragedi Roro Hoyi terjadi ketika Pangeran Adipati Anom atau Putra Mahkota jatuh cinta kepadanya. Sementara Roro Hoyi ini sebetulnya dikehendaki oleh Sunan untuk diperistri menggantikan Ratu Malang yang sangat dicintainya. Nah, karena ketahuan oleh Raja maka Pangeran Anom atau Putra Mahkota dipanggil dan diberi pilihan apakah dia tetap ingin tahta atau ingin menikahi Roro Hoyi. Karena Pangeran Anom kemudian memilih tahta, maka dia diperintahkan untuk membunuh Roro Hoyi. Dan cerita singkatnya adalah Roro Hoyi dihukum mati. Kemudian Pangeran Anom diusir ke Lipuro atau Lipura dalam waktu pendek. Roro Hoyi kemudian dimakamkan di Banyu Sumurup atau nama lamanya Toyo Sumurup yang artinya air yang keluar di sini. Kita sekarang sudah ada di pintu di komplek pemakaman, kita akan masuk ke sana. Ikuti saya.
Ya, perkenankanlah saya sebagai abdi dalem di Banyu Semurup, salah satu abdi dalem di Banyu Semurup, ingin memberikan keterangan pada panjenengan bahwa yang semari di sini itu satu, penyandang dalem Kanjeng Gusti Pangeran Pekik, penyandang dalem Kanjeng Gusti Pangeran Lamongan, penjenengan dalem Kanjeng Gusti Ratu Amangkurat, penjenengan dalem Kanjeng Gusti Pangeran Timur, penjenengan dalem Tumenggung Prawiro Dirjo, lalu penjenengan dalem Joyo Prono, bahwa pasaran dalem Banyu Semurup ini masih masuk dalam lingkup makam Raja Imugiri, jadi masih menyatu sama makam Raja di Imugiri, makam Raja di Pangeran Cirebon Giriloyo, dan makam Pangeran Pekik di Banyu Semurup. Ini masih jadi satu kekuasaan daripada Kerajaan Yogyakarta dan Kerajaan Surakarta. Terbukti bahwa yang jaga di sini adalah abdi dalem dari Surakarta dan abdi dalem dari Yogyakarta. Ini ada sebuah riwayat. Yang pertama, ketika Mataram ini dipegang oleh Sultan Agung, atau kalau kami boleh tahu, kalau kami tahu Amangkurat I, itu terjadi sebuah pemberontakan di Jawa Timur. Sehingga Mataram ini kewalahan untuk menaklukkan daripada gejolak Jawa Timur. Namun kebetulan sekali Mataram memandang bahwa Pangeran Pekik ini seorang yang bijaksana, seorang yang ampuh, digdoyo, dan kemungkinan bisa mengalahkan daripada adipati pemberontak di Jawa Timur. Maka Pangeran Pekik ditimbali, sowan kepada Mataram untuk saguh tidak untuk menaklukkan Jawa Timur. Ternyata bergandengan dengan Pangeran Lamongan dan gandengan dengan Tumenggung Prawiro Dirjo, Joyo Prono dan sekeluarga seprajuritnya, itu ternyata bisa menaklukkan adipati yang memberontak Mataram di Jawa Timur. Setelah bisa terlaksana memberontakan di Jawa Timur itu, Amangkurat I mempunyai kehendak bahwa adakah di Kabupaten Jawa Timur itu seorang wanita yang kemungkinan bisa diboyong ke Mataram. Akhirnya ditunjukkan oleh Pangeran Pekik bahwa Roro Hoi satu-satunya itu yang bisa diambil dari peperangan tersebut untuk dibawa ke keraton. Namun dikarenakan Roro Hoi ini masih timur atau masih kecil, maka dititipkan oleh Amangkurat I kepada Pangeran Pekik. Pada suatu ketika perjalanan kehidupan Roro Hoi, Amangkurat I ini punya putra yang namanya Kanjeng Raden Mas Rahman. Pada waktu itu Kanjeng Raden Mas Rahman punya rasa cinta kepada Roro Hoi yang dititipkan oleh Pangeran Pekik sampai menderita sakit. Ketika menderita sakit ini, Pangeran Pekik merasa iba kepada Raden Mas Rahman. Minta kepada Roro Hoi, tolong Roro Hoi, silahkan datang kepada Raden Mas Rahman untuk menjenguk saja, biar sakitnya itu sembuh. Pada waktu itu dilaksanakan oleh Roro Hoi menjenguk Raden Mas Rahman. Tetapi ketahuan oleh Amangkurat I. Demi ketahuan oleh Amangkurat I, Pangeran Pekik dimarahi, mempunyai disalahkan atau dianggap salah karena melanggar
aturan daripada kerajaan yang dikuasai oleh Hamangkurat I. Biarpun Pak Pangeran Pekik sudah minta maaf dengan tata cara dandan di alun-alun, membuktikan dengan pakaian putih, kalau saya memang salah silahkan sholat hajat dan lain sebagainya, tetapi keraja tetap menyalahkan Pangeran Pekik. Dengan demikian Pangeran Pekik menyalahkan Pangeran Pekik. Demikian raja yang bertahta di situ, Hamangkurat I, nimbali kepada putranya. Dalam bahasa daerah, jeneng sira kepengen dadi ratu, apa jeneng sira kepengen nikah karo Roro iki? Yen jeneng sira kepengen dadi ratu, ya sesuk tak dudung karo ning nek jeneng sira kepengen nikah karo Roro iki, nyoh tak kei pusaka. Pusakanya berwujud keris. Pada waktu itu Roro Hoyi tahu bahwa Hamangkurat I tidak senang dengan perbuatan Roro Hoyi. Kebetulan Roro Hoyi lalu mendekap kepada keris itu dan bunuh diri dengan keris yang dibawa Raden Mas Rahman, agar supaya Raden Mas Rahman itu tetap menjadi raja. Kalau nanti ikut sama saya, sama saya mungkin tidak menjadi raja. Akhirnya di situ Roro Hoyi terbunuh oleh keris yang di pusaka yang diberikan kepada Raden Mas Rahman. Demi semua mengetahui bahwa Pangeran Pekik dan Pangeran Rombongan merasa salah dan lain sebagainya, Pangeran Pekik dan Pangeran Lamongan dan lain sebagainya itu melarikan diri dari Jawa Timur, mengadakan sebuah kumpulan di sini berpetualang. Namun hal tersebut ketahuan oleh raja, memerintahkan raja untuk ngecek kepada berdomisili daripada Pangeran Pekik sekeluarganya. Beliau dibantai keseluruhan oleh prajurit utusan daripada kerajaan dan sekaligus dimakamkan di Banyu Sumurup. Waktu Minsewu, ya. Waktu para prajurit Mataram menemukan tempat ini, ya. Kemudian terjadi lelayu massal begitu, Pak. Iya. Iya, kira-kira demikian. Terjadi pembunuhan massal. Kemudian indikasinya ya posisi-posisinya ini tidak beraturan begitu atau bagaimana? Betul. Oh. Betul. Kalau ini tidak bersamaan, pasti macam batu nisannya juga beda. Kalau tidak bersamaan, pasti jaraknya juga sudah menurut apa yang beliau kersake. Terus yang berikutnya Pak, tentang Raden Ronggo yang dipindahkan itu, riwayatipun bagaimana itu ya? Mengingat Raden Ronggo Prawirodirjo ini adalah orang tua dari beberapa pemuka masyarakat dan beberapa pahlawan seperti Basah Sentot Prawirodirjo dan lain sebagainya, itu kan termasuk juga keluarga daripada Prawirodirjo. Nah, dan keluarganya yang di Jawa Timur itu ada berita bahwa artinya keturunannya itu masih unggul sana, maka oleh Sinuwun Hamengkubuwono IX dawuh agar supaya Tumenggung Prawirodirjo itu dipindahkan ke Jawa Timur itu. Di belakang saya ini adalah jajaran makam Pangeran Pekik, Pangeran Lamongan, dan keluarga serta para pengikut. Jumlahnya kurang lebih ada 64 orang yang dimakamkan di dalam komplek makam ini, termasuk satu di antaranya adalah makam Roro Oye yang ada di ujung depan kiri, posisinya ada di sana. Kemudian di belakang ini juga ada bekas makamnya Raden Ronggo Prawirodirjo dari Madiun. Jenazah beliau sudah dipindahkan ke Magetan pada tahun 1959 atas perintah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Raden Ronggo Prawirodirjo ini dihukum mati karena dituding sebagai pemberontak. Padahal dia adalah melawan kompeni. Dia dimakamkan di sini, kemudian
karena jasa-jasanya itu diakui oleh negara, maka Sri Sultan Hamengkubuwono IX memerintahkan agar jenazahnya dipindahkan ke Magetan, menyatu bersama dengan istrinya yang tak lain adalah putri Sri Sultan Hamengkubuwono II. Kita akan menuju ke sana. Ini ya, di sini ini makam siapa saja, Pak? Yang paling ujung itu Pangeran Peke. Yang paling menika lajeng menika Pangeran Lamongan. Lajeng paling barat itu Kanjeng Ratu Mangkurat. Lajeng kecil bawah niki Pangeran Timur. Pangeran Timur itu Pangeran Timur. Pernah apa ya? Putra-putra Pangeran Peke. Oh, Peke. Nggih, nggih. Jadi di sini. Kemudian yang lain ini pengendereipun. Pendereinya Pangeran Peke. Iya, rombongannya pendereipun. Cerita tentang tragedi meninggalnya Roro Hoyi atau Roro Oyi di Keraton Mataram masa Sunan Amangkurat I di Pleret banyak dibicarakan dan dikenang masyarakat luas sebagai tragedi yang memilukan setelah kematian Ratu Malang. Roro Hoyi masih muda, sangat muda ketika didatangkan dari Surabaya ke Mataram di Pleret, dan kemudian kematiannya juga masih sangat muda. Jadi dia dikehendaki oleh Sunan Amangkurat untuk diberistri, tetapi kemudian putra mahkota mendahulunya, dan ini membuat murka Sunan Amangkurat I, dan akhirnya hukuman berat dijatuhkan kepada Roro Hoyi. Kematian menjemput dia dan dia dimakamkan di Banyu Sumurup bersama dengan Pangeran Pekik yang juga mantan penguasa di Kadipaten. Saya sekarang bersama Abdi Dalem ada di depan ya, bekas makamnya Raden Ronggo Prawiro Tirjo dari Madiun. Jadi disinilah dulu beliau ini disarekan, sumare di sini, tetapi kemudian atas perintah Sri Sultan Hamengkubuwono IX jenazahnya dipindahkan ke Magetan Jawa Timur. Karena apa? Karena di sana dimakamkan permaisuri atau istrinya. Nah, istrinya ini bukan orang sembarangan karena dia adalah putri Kanjeng Sri Sultan Hamengkubuwono II. Jadi Raden Ronggo ini menantunya Sri Sultan Hamengkubuwono II. Makamnya di sini dulu, kemudian tahun 59 atau 60 itu diangkat, dipindahkan ke Jawa Timur, disatukan dengan istrinya. Begitu ya Pak? Iya, iya. Meskipun ya, ini mimpi punya ya, tidur ya, ya mimpi. Itu mimpinya gimana Mas? Dulu kan pas ada orang bakul-bakul dari Meringharjo ingin tirakat di sini, pokoknya pas malam Jumat Kliwon. Nah, saya sama Mbah Pak Gino sama Mbah Repto disuruh menemani tidur di ini pas ini yang ibu-ibu tidurnya di sana. Nah, jam 4 kurang sedikit tuh seperti ada orang yang ke sini hampir saya di sebelah saya duduk tapi enggak ada kepalanya. Saya dumuk, sapa kowe? Aku yo kancamu, ngaten lho kita. Saya teman saya, teman-teman juga. Nah, terus kula kan bareng tangi kali Pak Agil, Pak Agino, enggak pun payah subuh kayak tangi doan. Nah, begitu langsung bangun semua. Terus kula tekon si wong mriki sing pun ta lama tadi kita apa leres? Pak betul, di sini itu ada yang dimakamkan tanpa kepala. Saya betul ya ini. Ternyata betul. Di impian saya itu menggalnya di alun-alun utara dulu katanya, di alun utara. Terus jasadnya punya makamnya di sini, terus kepala di Madiun. Di Jawa Timur dipisah, dipisah. Terus minta satu disatukan yaitu dipindah tadi. Dipindah ya. Makanya orang di sini yang dimakamkan ini orang menderita semua. Orang menderita semua. Orang menderita semua. Nah, kalau kejadian itu pernah mendengar nggak Pak waktu pemindahan jasadnya Raden Ronggo itu ada kejadian aneh atau belum pernah hanya pas cungkupnya dibangun ada pindahin di luar semua yang cungkupnya sini Pangeran Peke. Oh, tadinya ada cungkupnya? Nah, katanya dulu diberi cungkup tapi esok harinya udah pindah di luar tanpa ciri. Oh, jadi kayak digeser tapi ya tanpa ciri katanya. Cukupnya tanpa ciri tidak di luar di sebelah utara. Ini perlu informasi yang saya terima. Demikianlah Tribuners, dimanapun Anda berada. Inilah cerita menyedihkan yang datang di Pasarean
Banyu Sumurup. Ini adalah pemakaman orang-orang yang dalam tanda kutip dibuang dari keraton karena dianggap melawan raja pada masanya. Konflik terjadi di setiap zaman. Sampai jumpa di Urban Legend.